Selamat siang, perkenalkan nama saya Yohanes Kelen. Saya dari Desa Lauk, Kecamatan Putus Sibo Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Mengucapkan selamat kepada para penegak hukum khususnya Polres Kabupaten Kapuas Hulu beserta beberapa polsek yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Kami atas nama pemerintah Desa Lauk, Kecamatan Putus Sibo Utara, sangat mendukung program yang telah dicanangkan oleh pihak kepolisian dalam rangka memberantas berita hoax dan ujaran kebencian. Kami menghimbau kepada segenap lapisan masyarakat agar tidak melakukan berita-berita hoax baik secara lisan maupun melalui media sosial. Kami berharap mari bersama-sama kita menjaga keamanan dan keutuhan NKRI ini. Untuk itu, saya menghimbau agar kiranya marilah kita bersama-sama menggunakan sosial media secara cerdas agar kiranya apa yang terjadi di dalam dunia media sosial tidak mempengaruhi beberapa warga baik yang sudah mengerti tentang media sosial maupun tidak mengerti tentang media sosial. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita memberikan kabar yang berita bohong atau yang biasa disebut orang hoax atau ujaran-ujaran kebencian sehingga dapat terjalin kesatuan dan persatuan. Saya kira itu saja. Salam NKRI.